Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jumpa lagi dengan channel Adi Steel Sulawesi. Alhamdulillah di video kali ini yang ingin saya bahas ukuran velg sport moto untuk motor CLF. Buat kawan-kawanku di mana saja berada, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, khususnya nikmat kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini cuaca di Palu sangat bersahabat. Kita kembali ke topik kawan. Ini velg, ini tromol belakangnya CLF Supermoto, yang mana mereknya ini merek Scarlett. Lingkarannya juga merek Scarlett. Ini tapak lebar. Itu di 17x350, yang depannya ini sudah terpasang, lebar velgnya ini 317. Yang ingin saya jelaskan sini ukuran jari-jari untuk motor CLF Supermoto jika pakai tromol merek Scarlett, lingkaran juga merek Scarlett. Yang bagian depan saya ini ukuran jajar yang saya pakai 9x185, pas, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang muncul. Ini dia, tidak ada yang muncul, pas untuk bagian disnya atau bagian cakram, karena diameternya ini agak besar dibanding yang sebelahnya tadi, jadi dia pakai jari-jari ini yang agak pendek. Saya pakai ukuran 180, ukuran jajar 180, sehingga tiada dipotong. Ini dia 180 saya pakai untuk bagian disnya. Untuk yang bagian depannya sana yang saya pakai 185. Alhamdulillah pas, dan dipotong semua ini. Kita kembali lagi ke tromol belakangnya CLF. Yang ingin saya jelaskan kawan di sini, diameter bagian gearnya ini agak besar. Ada juga yang merek lain, ini diameternya agak masuk, agak kecil. Ada yang lebih kecil lagi, itu ukuran jari-jari pasti berubah. Ini berhubung diameternya agak besar, saya pakai untuk bagian gear ini 180 bagian gear, dan bagian yang cakram atau disc diameternya itu agak besar, saya pakai 170. Itu 170 agak susah jarinya, jadi saya menggunakan jari-jari TDR Chrome yang ukurannya 164. Saya tekuk, ini yang sudah saya tekuk, ini sudah saya tekuk, teknik penekukannya itu ada di video-video sebelumnya. Ini teknik penekukannya, insya Allah jari-jarinya pas. Ini yang 180 bisa juga pakai jari-jari TDR Chrome yang ukuran 172, ditekuk seperti ini. Nah, nanti hasilnya itu dia panjangnya 180. Nah, itu tekniknya. Jadi saya aplikasikan dua ukuran, ini 180, jadi 190 ini saya tidak pakai. Nanti kita lihat sudah selesai pemasangannya, saya akan videokan, karena yang saya bahas hanya ukuran jari-jari yang pas jika pakai tromol merek Scarlett, velg Scarlett depan belakang. Model tromolnya seperti ini, tapak lebarnya. Ini hasilnya kawan,
yang promo belakang Seros Supermoto. Ini bagian disknya saya pakai 170, sedangkan bagian gearnya ini saya pakai 185, bisa juga 180 karena depannya sudah selesai. Bermain di sosial media ini, iya, supaya orang tahu.